Sebanyak 300 kaum duafa dan fakir miskin mendapatkan santunan dari PT Hamzah Baja Indonesia. Santunan ini diberikan di workshop Jalan Sunan Kudus 2, Kelurahan Semang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Jumat 29 Maret 2024. Acara ini dibuka dengan sambutan oleh Direktur Utama dan Branch Manager PT Hamzah Baja Indonesia, serta dilanjutkan dengan tausiah agama serta pengajian. Junaidi Abdillah selaku Direktur Utama PT Hamzah Baja Indonesia saat diwawancari Lugas TV mengatakan bahwa harapannya semoga kami bisa berkontribusi untuk masyarakat di sekitar kami, kemudian kami bisa istiqomah konsisten, bisa melaksanakan kegiatan positif seperti ini. Berikut wawancara kontributor liputan Lugas TV. Direktur, hari ini PT Hamzah Baja Indonesia membagikan santunan kaum duafa dan fakir miskin. Berapa banyak? Alhamdulillah, hari ini kami PT Hamzah Baja Indonesia bisa melaksanakan kegiatan santunan duafa dan kaum fakir miskin sebanyak 300 orang. 300 lebih apa? Okay. Ya, insya Allah. Ini warga sekitar, Pak ya? Betul. Di warga Lingciryu khususnya, Kelurahan Samang Raya. Jadi kan Pak, santunan untuk doa apa untuk anak yatim sendiri? Ya, include semua sekaligus tadi. Harapannya apa? Harapan kita ke depan semoga adanya kegiatan usaha kami di sini, khususnya PT Hamzah Baja Indonesia, bisa berkontribusi bagi masyarakat di sekitar kami. Amin. Kemudian semoga kami juga bisa istiqomah konsisten, bisa melaksanakan kegiatan yang positif seperti ini. Pak, ini kegiatan tahunan atau seperti apa? Ini acara kegiatan yang baru kami adakan pada kali ini. Jadi harapan kami semoga tahun depan juga kita bisa melaksanakan kegiatan seperti ini lagi. Pak, seberapa pentingnya sih Pak mengadakan acara ini untuk kaum duafa dan fakir miskin untuk lingkungan sekitar PT Hamzah Baja Indonesia? Betul. Sebagai orang Muslim, kami juga diperintahkan untuk memang sebagian harta yang kita peroleh memang ada hak bagi mereka, para kaum duafa dan kaum miskin khususnya. Baik Pak, harapan ke depan dengan giat ini Pak? Semoga kegiatan ini bisa berlangsung secara konsisten setiap tahun, khususnya pada bulan suci Ramadan, sehingga keberadaan kami di sini bisa bermanfaat bagi warga di sekitar kami. Terima kasih. Baik. Selamat sore, Mbak. Iya, selamat sore. Mbak, dengan siapa? Mbak Nasuha. Mbak Nasuha. Iya. Mbak Nasuha warga sini? Iya, warga sini. Mbak, hari ini PT Hamzah Baja Indonesia memberi santunan kaum duafa dan fakir miskin untuk warga Samang Raya. Iya. Mbak, tanggapan Mbak seperti apa, Mbak? Iya, ini sangat membantu ya, dan sangat mempedulikan warga-warga yang kurang mampu gitu. Terus untuk kedepannya seperti apa Pak harapan untuk PT? Iya, semoga setiap tahun terus seperti ini dan makin sukses, makin maju, jadi bisa santunan setiap tahun-tahunnya lagi. Ada lagi Pak harapan untuk PT Hamzah Baja Indonesia? Udah. Terima kasih Pak. Iya.